Ya, tentunya pada pertemuan kali ini Bapak Presiden memberikan motivasi kepada para pemain terkait dengan Piala Dunia nanti agar kita lebih semangat lagi, karena tentunya di grup C ini tergabung dengan Argentina, Amerika, serta Inggris ini kan bukan yang bukan hal yang mudah ya. Tentunya ini pertemuan kali ini untuk menambah spirit serta motivasi para pemain seperti itu. Kalau saya sih nggak menganggap grup neraka sih, karena saya juga yakin sama teman-teman kita juga mampu ibaratnya menghajar mereka gitu, walaupun mereka memiliki pengalaman lebih gitu dari kita. Keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi. Terus semangat, buktikan kalian bisa. Kita bisa. Saya minta betul-betul seluruh pengurus PSAI, seluruh atlet, semuanya bekerja keras, dan kita harapkan benar-benar dapat menorehkan prestasi yang maksimal, membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Ya, Bapak Presiden tentunya sangat kaget ya dengan mendapat kabar bahwa sepak bola nasional yang diwakili oleh sepak bola amputasi ini mampu menembus Piala Dunia. Ini kan sejarah tentunya ya. Bapak Presiden cukup kaget juga dan penasaran seperti apa sih kira-kira nanti pertandingannya seperti ini. Pak Menpora katanya semua fasilitas sudah disiapkan oleh Kemenpora. Bisa bisik-bisik ke Pak Menseknek. Bisa ditambahin enggak, Pak? Ini biar untuk tambahan beliau-beliau yang ada di depan kita ini. Katanya mau bisa, Pak. Jadi kita hanya nambah sedikit untuk sangu. Bapak-Ibu sekalian, ke pertandingan yang akan diadakan di Turki tanggal 1 sampai 9 Oktober nanti, sebesar 500 juta untuk sangu. Kalau pulang juara beda soal.